Hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek giant seawall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan. Rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan.